Selamat Hari Raya. Dah nyanyi lagu raya ya. Hai teman-teman, hai kawan-kawan, hai balakaban dan hai geng. Bertemu lagi dalam channel Induk Laut Families. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam lemai dari Semenanjung. Okey, menu apa untuk hari ni? Hari ni Mami ingat nak masak nasi berempah ya. Kita nak cuba buat nasi berempah. Ini request dari anak teruna yang nombor 2. Sebab hari tu dia dah rasa nasi kaumok. Jadi hari ni Mami nak try nasi berempah. Dia punya lauk kita akan goreng ayam rempah. Dan ini menu sampingan lah. Kita ada pepedem, kita akan goreng pepedem dan juga telur masin. Okey. Kita tak ada kari hari ni sebab nasi tu nanti kita dah guna kari. Jadi kita hanya makan dengan ayam berempah sahaja. Okey. Yang penting kita mesti ada minyak sapi. Minyak sapi ni dia akan bagi wangi dan juga akan bagi rasa nasi kita tu berlemak-lemak sikit . Dia punya rasa tu nanti. Daun pandan Mami tak ada sebab dah mati semuanya, cuaca panas. Balik kampung tak ada orang jaga macam biasa. Lepas tu daun ketumbar dekat kedai tak ada. Jadi Mami gantikan dengan daun sup. Daun sup boleh, tak ada masalah. Kita buat dia janji siap, janji kenyang. Dan inilah dia bahan paling penting. Kita ada empat beradik. Macam tu. Dia ada bunga lawang. Kalau siapa yang tak tahu, ini bunga lawang, kayu manis, yang putih ni buah pelaga Buah pelaga. Dan kita ada sedikit kayu apa ni? Bunga cengkeh. Yang putih ni buah pelaga. Ini yang bintang ni bunga lawang. Dapat tak? Dapat belajar sesuatu tak? Okey. Dan ini asam keping. Stok Mami dah habis. Ini buat stok . Okey. Jom. Rempit-rempit ke dapur Mami. Okey, geng. Okey, ni Mami nak tunjukkan bahan rempah dia . Ni Mami guna rempah kerutuk. Dalam 2 sudu macam tu. Rempah kari ayam. Dalam 2 sudu juga serbuk kunyit dan juga sedikit serbuk halia Yang putih ni serbuk halia tau. Ini untuk rempah nasi. Sekarang ni Mami nak potong bawang besar ni. Mami hanya gunakan separuh sahaja untuk tumis nasi. Halia ni kita hiris kasar dan bawang putih ni kita bawang putih ni kita ketuk saja . Sekejap Mami cuci dulu. Dah jatuh pula. Kita nak hiris halia dulu. Halia ni Mami hiris kasar macam ni supaya nanti bila nak makan si kecil tu, si kiu tu, dia boleh pilih buang sebab dia tak makan sayur. Anak Mami ni macam-macam halnya. Ada yang makan, ada yang tak makan. Ni bawang putih kita pecahkan macam ni saja. Kita pecah-pecahkan saja sebab kita nak bau dia tu kan, bau dia wangi tu. Ini bawang besar ni kita hiris macam nak tumis sayur tu. Ini senipis yang boleh lah.
snippets yang anda boleh lakukan. Yang ni nanti kita akan tumis semua. Kali ni kita berbuka hanya 4 beranak saja eh. Daddy tak dapat join dah berapa hari dah. Daddy tak dapat join sebab ada kontrak dekat luar. Jadi yang tinggal kami saja. Jadi makanlah apa yang ada. Okey, ini dah siap bahan kita. Ini bahan tumisan, bahan gorengan dan juga rempah kita. Jom. Tunggu apa lagi? Mohlah rempit. Okey, kita nak start menumis eh. Dalam ni mami dah letak sedikit minyak masak sebab mami tak nak minyak sapi kita hangus. Kita panaskan dan kita masukkan lebih kurang 3 sudu minyak sapi lah. Sebab kita nak nasi tu berlemak sikit eh. Lemak minyak sapi ni insya-Allah bagus. Okey, kita biarkan cair dulu. Cairkan dulu minyak ni. Kemudian nanti kita akan tumiskan bahan-bahan ni eh. 4 beradik ni, bawang halia dan bawang putih. Okey, kita panaskan dulu. Okey, kita boleh cuba dulu tengok. Okey, dah boleh dah. Kita masuk je semua ni eh. Masuk je. Kita nak rempit hari ni. Kalau jadi macam nasi kaumuk tu, memang mantul lah. Sebab nasi tu hari tu beli dekat Bazar Ramadan, harga dia RM20 5 sen sekali dengan ayam. Tapi berbaloi, nasi dia sedap. Mami makan nasi je, ayam mami tak ambil. Ayam bagi anak-anak makan. Sedap nasi dia hari tu eh. Tak rugilah kalau bayar RM20 pun. Yang ni mami cubalah nasi berempah. Ni Angah suruh buat, kita buat, anak-anak nak makan. Tapi mami buat pakai beras biasa saja. Tu pun tak banyak untuk sekali makan malam ni sahaja. Besok kita masak lain. Sebab mami tak nak simpan eh. Tak nak simpan. Kalau boleh habis kita habiskan. Besok lain cerita. Kita tumiskan sampai wangi. Tengok dia punya kayu manis dia. Besar bang. Tengok ni. Tak cukup bau tak tahulah. Okey. Nanti kita kecilkan sedikit api dia sebab kita nak masukkan rempah kita tadi. Okey. Dah agak wangi tu, kita masukkan rempah-rempah ni. Mami tak bancuh tau. Mami tak bancuh rempah ni. Mami masukkan terus. Sebab tu kita kena kecikkan api atau tutupkan api dahulu. Tapi mami kecikkan api je lah. Okey, kacaukan. Lepas tu kita masuk cepat-cepat. Masukkan air. Mana mami punya air tadi dah pun? Cik Becet dekat. Apa kita tuang air? Air kita tak nak banyak eh. Sedikit saja. Kita nak tumiskan rempah tu je. Sebab air nasi tadi mami dah ukur siap-siap.
Ha, Mami dah ukur air nasi tu dan Mami dah asingkan air dia. Beras pun kita dah cuci, dah tapis. Ha. Dah siap sukat eh. Nanti kita lebur saja dalam ni. Dan Mami akan tambah sedikit stok ayam eh. Rengut eh, bau dia. Bau rempah kerutuk tu, bau rempah kari ayam. Bau serbuk halia dengan bawang putih dengan empat beradik tu tadi. Naik bau dia eh. Ini baru 7 hari kita puasa eh. Mami dah semakin kering idea ni. Pagi-pagi dah fikir dah nak masak apa untuk petang. Bila tanya anak-anak, masak je apa-apa. Lepas tu bila masak, diorang kata besok tak nak lauk ni dah, nak lauk lain. Bila tanya nak masak apa, tak tahu. Itulah dia ya. Anak-anak ni bukan kecil je banyak kerenah, dah besar pun banyak kerenah dia. Jadi Mami kena selalu fikir lauk apa yang diorang suka, dan kita masak. Okey. Rempah kita pun dah berminyak ni. Dia dah keluar minyak macam ni. Okey, kita tutup ke api dulu. Sebab kita nak letakkan beras dan bahan perasa. Okey, kita nak letakkan beras. Kita letakkan beras dulu eh. Kita nak gaulkan beras tu. Okey, kemudian kita gaul. Sebatikan beras tu dengan rempah-rempah tu tadi. Kalau suka boleh je letak ayam dalam ni eh. Cik Langau ni. Tapi sebabkan Mami dah buat ayam goreng rempah, jadi Mami tak masukkan dalam ni lah. Kalau nak letak daging pun boleh ya. Tapi pastikan daging tu dihiris betul-betul nipis lah. Lepas tu bila makan sedap. Oi, kalau ada daging hidup nipis tu dalam nasi ni, tak payah lauk lain. Kalau nak pun kita boleh buat acar nenas dengan timun tu. Memang padu. Okey, dia dah sebati macam ni kan. Dia dah sebati. Kita letakkan air yang Mami dah siap ukur tadi. Kita letakkan air. Ini Mami dah siap ukur eh. Okey, kacau lagi. Mami nak masukkan sedikit stok ayam. Lebih kurang 2 sudu. Okey. Stok ayam. Garam. Ni eh, garam lebih kasih sikit. Dan micin Haji pun lebih kasih sedikit. Okey. Gaul lagi. Gaul. Bila dah macam ni, nanti kita terus masukkan dalam rice cooker kita eh. Kita biarkan dia masak dalam rice cooker. Okey. Kita jumpa lagi selepas nasi ni masak. Okey geng. Nasi kita dah kering. Inilah kejadian dia. Inilah kejadian dia. Masya Allah, subhanallah. Wangi eh bau dia. Wangilah bau nasi ni.
Alhamdulillah. Jadi ya. Mami buat ni jadi. Syukurlah mesti anak-anak suka ni. Ni lebih kurang lah ni. Macam nasi kaumuk. Tapi ni versi Mami lah. Sebab Mami pun main redah aja ni. Masak nasi ni. Main agak-agak aje bahan dia. Tapi Alhamdulillah jadi. Jadi. Okey. Mami dah. Apa ni, dah serih atau dah orang kata dah kacau. Kita akan masukkan daun sup lah. Daun sup ni Mami potong kasar aje ya. Kita biar je dia layu dekat dalam periuk ni nanti. Daun sup ni akan tambah dia punya wangi nasi tu. Kalau ada ketumbar, guna ketumbar lah. Sebab ketumbar tu lagi wangi. Baru pure dia punya thai dia. Tapi Mami tak ada. Jadi kita balun lah apa yang ada. Sekejap. Okey, inilah dia nasi berempah ala Mami. Dah siap. Boleh cuba nanti waktu berbuka . Okey, terima kasih kerana menonton. Dan Mami ucapkan selamat berbuka puasa kepada rakan-rakan yang beragama Islam. Dan juga salam sejahtera kepada rakan-rakan di Borneo, Singapura, Indonesia. Semoga berjumpa lagi di next konten masak-masak kita. Bye. Hai, Assalamualaikum. Kepada sahabat-sahabat YouTuber, rakan-rakan yang baru subscribe, terima kasih. Mami ucapkan semoga murah rezeki dan sihat selalu. Kepada yang sudi komen channel Mami, terima kasih di atas sokongan padu anda semua. Okey. Hari ni Mami ingat nak buat ayam goreng berempah dengan nasi rempah. Okey, kat sini kita dah ada ayam yang dah siap dicuci. Kita ada ayam. Lepas tu bahan-bahan untuk kita perap ayam ni nanti Mami dah sediakan dekat sini. Ini semua kita akan kisar je nanti. Kecuali ayam yang ni. Tiga bahan ni nanti kita akan kisar. Okey, kat sini Mami ada satu labu bawang besar. Lepas tu kita ada cili hijau, cili merah. Kita ada serai sedikit dan beberapa ulas bawang putih. Mami tak nak pakai serai banyak. Tapi Mami pakai halia. Halia, tengok halia Mami. Besar gerabak. Besar gerabak supaya lepas makan kita boleh puspas, bok bek semua. Lega kan. Sebab kita sehari makan dua kali saja. Seharian tu perut kita kosong. Jadi kita kena makan lebih halia. Supaya angin semua keluar. Baru nyaman perut. Okey. Yang ini Mami ada serbuk kari ayam, serbuk kunyit, garam micin macam biasa. Yang ni kita akan blender sekali nanti tepung goreng ayam ni. Kita akan blend sekali dengan bahan perapan ni. Kemudian kita akan masukkan ke ayam ni. Sekurang-kurangnya 1 atau 2 jam. Kita perap Okey, jom kita mulakan. Okey geng. Ini ayam kita tadi dan ini bahan yang kita dah kisar tadilah. Harum bau dia. Okay, kita tuangkan dekat ayam ni. Mami guna air sedikit sebab Mami nak dia pekat. Okey, tuangkan sedikit dulu. Dan kita gaul.
Cukuplah ni ya. Tak perlu habiskan sebab masih banyak rempah di situ. Ayam kita tak banyak. Jadi cukup kita guna sedikit saja bahan perap dia. Okey. Kita biarkan dia berendam dalam rempah ratus ni . Kita lumur-lumur dia dulu. Dan kita biar. Nanti kita gorengkan dia. Boleh makan dengan nasi berempah. Okey. Jumpa lagi selepas ni. Okey, geng. Kita sambung . Ini bahan ayam yang telah Mami perap pagi tadi. Dia jadi macam ni . Lama juga ni perap ni. Okey, petang kita nak goreng. Kita nak goreng, mula-mula kita kecilkan api dulu. Bila minyak ni dah panas, kita kecilkan dulu api ni . Kita tak nak masak dengan api besar, kita kecilkan dulu. Sebelum tu ayam tu kita gaulkan. Ini dah cukup lama . Dia diperap. Tengok dulu. Okey. Dah mantap. Okey, Mami nak gorengkan ayam. Kita goreng dengan api perlahan dulu . Jangan terlalu kuat. Kita masukkan kerak-kerak ni. Dia jadi kerak dia. Okey, geng. Inilah dia menu kami untuk hari ini. Nasi berempah. Ayam goreng berempah. Telur masin. Sambal cuka. Dan pepedam. Selamat menjamu selera.